Kita beralih ke informasi lain, 5 peserta pawai budaya di Jombang, Jawa Timur terluka akibat atraksi api. Sebelumnya, panitia sudah diingatkan untuk tidak melakukan atraksi tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang masih merawat 5 pasien luka bakar. Kelima korban, Kolili, Muhammad Davis, Diah Ika, Basita Kristi, dan Deva merupakan anggota rombongan pawai budaya di Jombang. Mereka terluka di bagian kaki dalam pawai yang digelar Sabtu pagi. Saat pawai berlangsung, ada atraksi di mana salah satu peserta memainkan tongkat api. Tanpa disengaja, tong berisi bahan bakar bensin tumpah dan langsung menyambar pemain atraksi. Kelima korban merupakan peserta dengan jarak terdekat. Sebelumnya, pemerintah daerah setempat sudah mengingatkan panitia untuk tidak memainkan atraksi api melihat keramaian penonton pawai.